Tim gabungan Polsek Medan Tuntungan dan Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek pesta narkoba di kawasan Tanjung Selamat, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk mencegah pelaku melarikan diri. Duduk di sana, diam. Aku nggak cari kau, duduk diam sana. Kalau meski sejumlah pelaku berhasil lolos, polisi masih berhasil mengamankan 4 pelaku yang bersembunyi di rumah warga. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti alat hisap sabu dan sejumlah plastik klip pembungkus narkoba yang ditinggal kabur pemiliknya. Dilakukan mulai pukul 16.00 WIB dan hasil pelaksanaan telah diamankan sebanyak 4 orang untuk dilakukan interogasi pendalaman sesuai dengan perannya masing-masing, dan dalam penangkapan tersebut, pengamanan tersebut, disita barang bukti berupa alat hisap sabu sebanyak 3 buah, 1 buah handphone berwarna hitam, dan juga barang bukti berupa 1 buah mancis. Selanjutnya, keempat pelaku beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Mapolsek Medan Tuntungan untuk pengembangan kasus. Polisi masih mendalami asal narkoba yang digunakan para pelaku berpesta sabu. Panji Satria, Medan, Sumatera Utara.